Akbar, hari ini saya tengok terlebih video channel YouTube ini. Apa yang terjadi jika cerita Tokusatsu yang telah berakhir justru dirasa belum selesai? Iya. Yeah. Yang pasti harus dibuat sequelnya. Baik berupa seri selanjutan, movie, atau mungkin yang lainnya. Tapi sequel tersebut kadang ada saja yang unik. Sebab berlainan format dengan prequel serisnya. Dan tak jarang juga ada yang sangat bertolak belakang dengan apa yang sebelumnya kita ketahui. Tapi dalam hal ini, kita akan melewatkan format novel seperti yang ada pada seri Heisei Kamen Rider. Di mana mereka merilis novel tersendiri yang sebagian kecilnya adalah sequel dari serial TV. Kenapa? Karena itu akan kita buat listnya sendiri. Nagila merupakan salah satu franchise yang luar biasa dalam mempertahankan eksistensinya. Meskipun dalam riwayatnya selalu memiliki banyak pesaing, akan tetapi franchise tokusatsu pertama dan tertua ini nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan menghilang dari peredarannya. Ya, saya potong sikit. Yang membuatnya tetap hidup adalah film yang satu ini. The Return of Godzilla merupakan installment ke-16 dari franchise garapan Toho tersebut. Sekaligus menjadi kebangkitan bagi franchise yang pernah mati suri beberapa tahun sebelumnya. Yang unik dari film ini merupakan sequel dari Godzilla tahun 1954 yang merupakan film pertama mereka. Jika kita bicara soal ceritanya. Dengan kata lain, film ini seperti mengabaikan 14 film Godzilla sebelum-sebelumnya yang kita tahu selama ini sebagai sequel sejati dari versi 1954. Hal tersebut dikonfirmasi sendiri oleh sang sutradara, yakni Koji Hashimoto, dan juga sang penulis yang bernama Tomoyuki Tanaka, yang saat itu juga berlaku sebagai produser. Walaupun kemudian juga diklarifikasikan bahwa ini juga merupakan reboot dari franchise Godzilla sendiri. Sebab mereka mencoba mengembalikan genre Godzilla menjadi horror disaster dengan style yang lebih modern pada kala itu. Intinya, film The Return of Godzilla berlaku sebagai sequel dan juga reboot dari original seriesnya. Memang terkesan aneh sih, tapi film ini memang sukses di pasaran dan menghasilkan sejumlah sequel lainnya di era Heisei. Chōjin Sentai Jetman Tokiwo Kakete. Jetman sendiri merupakan Sentai di tahun 1991 dengan eksekusi yang lebih serius dan juga dark. Dihususkan bagi penonton dewasa dan juga remaja. Maka dari itu, Sentai yang satu ini digadang-gadang sebagai series paling trendy dan juga digemari oleh banyak penonton pada kala itu. Jetman ditampilkan dengan plot yang cukup berat, yakni drama cinta segitiga dan berbagai aspek-aspek dewasa yang jarang ada di berbagai seri Sentai sebelumnya. Dan salah satu yang digemari oleh banyak penonton adalah karakter Gayuki, seorang pria dengan kehidupan super bebas yang tidak sengaja tergabung dengan Jetman. Namun hidupnya berakhir tragis dengan tewas di tangan seorang penjamret dalam perjalanan menuju pernikahan Ryu dan juga Kaori. Kisahnya pun gantung semenjak saat itu, sehingga membuat publik penasaran akan nasib sang Black Thunder. Sampai pada tahun 1996, dibuatlah sequel dari Jetman dengan format manga atau komik yang berjudul Chōjin Sentai Jetman Tokiwo Kakete. Saya harap sangat ini akan dibuat movie lah. Jetman berakhir dengan ditandai oleh kebangkitan Fire Emblem sebagai musuh para Jetman. Memaksa 4 anggota yang tersisa, yang kini telah memiliki kehidupan normalnya, untuk kembali beraksi. Namun karena menyadari kurangnya anggota di dalam tubuh timnya, maka direkrutlah anggota baru yang bernama Jeffrey Kenzaki. Seorang pria blasteran Jepang Caucasian yang berperan sebagai Green Eagle, Ranger hijau sekaligus pengganti bagi Guy. Sequel ini tidak hanya unik secara format, namun yang membuatnya aneh adalah bahwa manga tersebut statusnya adalah non-canon. Sebab tidak satupun plot point yang menyambungkannya dengan apa yang terjadi di masa depan. Bahkan Green Eagle pun tidak pernah lagi disebutkan keberadaannya di luar manga tersebut. Membuatnya sebagai sequel yang terabaikan. Sebab dimaksudkan hanya sebagai menjawab rasa penasaran di antara kalangan fans Jetman semata. Godzilla 2000 Millennium. Dan nyaris sama seperti segmen pertama tadi, Godzilla 2000 Millennium merupakan sequel sekaligus reboot untuk kedua kalinya dari original movie Godzilla pada tahun 1954. Jadi intinya, film yang satu ini juga mencoba melanjutkan plot point setelah event yang terjadi pada film pertama dan mengabaikan seluruh film Godzilla yang pernah ada sebelumnya, termasuk The Return of Godzilla dan juga sequel-sequelnya. Jadi itulah inti keanehan dari format sequel tersebut. Film yang mengudara pada 1999 ini berlatar 50 tahun setelah event yang terjadi di film original Godzilla, yang pasti mendekati awal milenium baru, di mana Godzilla dianggap sebagai ancaman bagi bumi dan manusia, khususnya pemerintah Jepang yang berencana untuk menanggulanginya dengan cara yang tidak biasa, yakni memanfaatkan sebuah UFO yang ditemukan di dasar laut sebagai senjata untuk memerangi raja kaiju tersebut. Film ini
dimaksudkan sebagai refreshing atas kekecewaan publik dari film Godzilla Amerika ciptaan TriStar pada tahun 1998. Eksekutif produser yang bernama Sogo Tomiyama merekrut dua orang penulis, yakni Hiroshi Kashiwabara dan juga Wataru Mimura. Tomiyama juga mengatakan bahwa jika kami ingin membuat Godzilla jenis baru, kami membutuhkan beberapa pandangan berbeda. Itu sebabnya saya memilih Tuan Kashiwabara dan Tuan Mimura. Satu produser, dua penulis skenario, dan tiga sudut pandang. Kashiwabara merasa bahwa mereka harus kembali ke akar Godzilla sebagai dasar yang pakem, dan meneliti kembali apa saja yang membuatnya unik. Lion Maruji. Ini merupakan salah satu sequel paling aneh yang pernah ada di industri tokusatsu. Generasi 70-an dan 80-an pasti punya kenangan dengan tokusatsu yang berjudul Kaigetsu Lion Maru, atau dalam versi internasionalnya disebut sebagai Lion Man. Sebuah serial tokusatsu klasik, produksi P Production yang sangat melegenda. Yang uniknya lagi, serial Lion Maru berlatar di era Sengoku. Jadi, nuansa samurai dan ninjanya memang sangat kental di sana. Serial ini kemudian dilanjutkan dengan season kedua, yakni Fun Lion Maru, yang memang berlaku sebagai direct sequel. Tapi tunggu dulu, ada hal yang sangat kontradiktif dalam hal ini. Sebab pada tahun 2006, dibuatlah series ketiga yang berjudul Lion Maruji. Tentunya banyak hal aneh yang mendasari terciptanya serial ini. Yang pertama, karena season ini tidak lagi berlatar di era Sengoku. Alih-alih, kini berada di era modern di daerah Kabukicho. Yang kedua, season ini menampilkan tokoh-tokoh hasil dari reinkarnasi dari tokoh Lion Maru dan juga Tiger Joe, yang tentu saja berasal dari season pertamanya. Artinya, event yang terjadi di season Fun Lion Maru seakan-akan tidak pernah terjadi, membuatnya sebagai sequel langsung dari season pertama dan mengabaikan season keduanya. Dan yang paling aneh dari semua itu tentu saja adalah formatnya. Jika dua prequelnya merupakan serial yang ramah anak, maka Lion Maruji merupakan tokusatsu dewasa yang disiarkan tengah malam. Sebab inti ceritanya yang berkisah di Kabukicho, yakni distrik kecil di Shinjuku, Tokyo, yang lekat sekali dengan hiburan malam seperti perjudian dan juga prostitusi. Maka dari itu, Lion Maru modern ini disebut sebagai pahlawan gigolo. Bayangkan saja, dari serial anak-anak 70-an, tiba-tiba dibuat lanjutannya lebih dari 3 dekade kemudian dengan format yang sangat bertolak belakang dari sebelumnya. Kalau yang satu ini bisa dibilang agak ngaco sih, karena formatnya yang juga tidak jelas. Zaido Police Pangkalawakan merupakan sinetron laga Filipina yang mengangkat tema Space Sheriff ala Metal Hero Series. Serial ini disiarkan pada September 2007 hingga Februari 2008 di stasiun TV GMA Networks sebanyak 100 episode. Dengan durasi 30 hingga 60 menitan pada tiap episodenya. Ya, serupa-serupalah dengan sinetron Indonesia. Serial ini dimaksudkan sebagai remake dari trilogi Space Sheriff, yakni Gavan, Sharifan, dan juga Sider. Walaupun sudah diproduksi sejak 2006, serial ini mendapat penolakan dari Toei Company atas permintaan izin dari GMA atas penggarapannya. Namun entah kenapa walau tanpa izin, serial ini toh akhirnya bisa mengudara dan mengubah konsepnya sebagai spin-off sekaligus sequel dari trilogi pertama Metal Hero tersebut. Jadi intinya Zaido adalah sequel tidak resmi jika bicara soal formatnya, apalagi sequelnya yang berbeda negara. Akan tetapi jangan berharap banyak, karena pada dasarnya serial ini masih lekat dengan special effect murahan berikut kostum ala kadarnya. Tetapi Zaido mendapat rating yang bisa dibilang cukup memuaskan pada kala itu, walaupun sebagian besar media luar Filipina mencemooh hasil produksi tersebut. Seperti majalah Otaku USA pada tahun 2008, yang mengatakan bahwasannya serial Zaido hanya memanfaatkan ketenaran Space Sheriff dan mengubahnya menjadi opera sabun demi meraih rating semata. Power Rangers Dino Force Brave merupakan serial Sentai Korea Selatan, produksi Toei Company dan juga Daewon Media pada tahun 2017. Daewon Media merupakan distributor yang memungkinkan Super Sentai bisa ditayangkan di Korea Selatan, termasuk Kyoruger yang di sana diberi judul sebagai Power Rangers Dino Force. Oleh sebab itulah, dibuat sequel yang berjudul serupa dengan tambahan kata Brave di belakangnya. Tidak hanya itu, yang unik di sini adalah desain kostum Ranger-nya yang dibuat sedikit berbeda dengan yang ada pada original series-nya. Dengan beberapa aksen putih dan juga redesign Megazord yang motifnya kini ditukar-tukar satu sama lain. Ya, kita pun pernah mengulas hal tersebut di episode Tokusatsu Korea Selatan. Sangat unik untuk memiliki sequel yang dibuat di negara berbeda. Walaupun demikian, serial ini tetap disiarkan di Jepang
tapi tak dimasukkan dari situ nih. Serta didubbing ke dalam bahasa Jepang. Apalagi seluruh footage pertarungan dan Megazord-nya dibuat seoriginal mungkin. Ditambah lagi, mereka memiliki merchandise mainan hasil dari apa yang ada pada series-nya. Kat Malaysia pun ada sequel daripada cerita Kokusatsu Jepun, iaitu Yujin Juara. Yang ni Malaysia tak ada. Dan yang terakhir ini datang dari serial Kamen Rider Double. Yang ni ketujuh. Bagi para fans sejati Sotaro Hidari dan Philip, tentu tidak asing dengan manga yang berjudul Futo Tante, yakni komik yang menjadi sequel langsung dari Kamen Rider Double setelah event yang terjadi pada movie Kamen Rider Double Returns, Kamen Rider XL. Manga karangan Riku Sanjo ini sangat laku keras di pasaran, dengan total lebih dari 1 juta kopi per Desember 2018 lalu. Ceritanya masih seputar agensi detektif swasta Narumi dengan kasus-kasus pemecahan misteri setelah dikalahkannya keluarga Sonozaki selama ini. Namun, dengan ditambahkannya satu tokoh baru, yakni Tokimeng, seorang gadis amnesia berambut merah jambu yang ternyata menjadi incaran para dopan. Di sini, tugas Sotaro dan kawan-kawan adalah memecahkan kasus latar belakang Tokime serta melindunginya dari musuh bebuyutan Kamen Rider tersebut. Cukup menarik untuk dibaca. Maka dari itu, kisahnya akan diangkat ke serial anime oleh Studio Kaidan Funimation. Hal tersebut sudah dikonfirmasi sejak April 2021 lalu. Ditandai dengan munculnya trailer resmi dari serial anime tersebut. Serial ini nantinya akan mulai tayang pada Juli 2022. Dalam rangkaian ulang tahun Kamen Rider series yang ke-50 ini. Memang aneh sih, melanjutkan kisah yang telah tamat dengan format yang jauh berbeda. Kalau komik, ini kartun. Aja bagus. Dan tentunya, buat fans sejati Kamen Rider Double, hal ini menjadi sebuah kejutan besar di tahun depan. Saya harap Malaysia pun terfikir untuk buat sequel dalam bentuk komik lah. Okey, itu saya nak cakap segala tu hikmah tu. Okey, kalau ada nak tengok video ni secara original, anda boleh cari sini. Koko Fight Indonesia. Okey, bye.